Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan para ulama di Pondok Pesantren Al-Buhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat siang. Kedatangan Ganjar disambut oleh para santri dan warga di sekitar Pondok Pesantren. Ganjar kemudian disambut oleh pengurus Pondok Pesantren dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Buhajirin Purwakarta, Kiai Haji Abun Bunyamin. Dalam silaturahminya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu melakukan pertemuan secara tertutup dengan para kiai dan ulama.